Hi guys, this is Jana. She loves to play with his toys. The bear is more bigger than her. Hi. Tuh, abang tuh. Ayo, ayo. Ada wajah, aja, aja. Aja, 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 aja. Aja, aja, aja. Ayo, 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 ayo. Wah. Sini abang. Ya, mau kemana Jana? Mau kemana Jana? Mau kemana Jana? Ya, bobo deh. Jana, Jana, look at mommy, look to in, yay, hello, Jana, mwah, 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 hi, yes, aduh, 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 saya ngumpet, wah. I love you. Say dada to for anyone who watching of you. Say dada. Bye. Bye. You wanna sleep? Sleeping time. Wah, 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 wah. Wah, wah, waduh, waduh, aduh, aduh, waduh, aduh, aduh. Ayo, kamu bisa, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Good morning everybody. Today I will reading for a feminine. Insyaallah ini bisa resonate. Jangan lupa di subscribe, di likes and di comment and share channel aku untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tentang healing, penyembuhan kebatinan dan juga pikiran dan juga jiwa. Insyaallah ini bisa membantu kita semua ya. So, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya tentang sebentar guys. Kita lihat tentang feminine to masculine. Kita lihat feminine to masculine. Ya, feminine to masculine, the past life, relationship you have known and each other before. Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path.
and love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments and the retreat. Is it time to disconnect from the world? Okay, the patient, di sini ada patient, and keep an open mind and new love. So, sini yang kulihat ya, feminim coba untuk mencari cinta baru, ya, membuka hati dengan orang lain. Ini adalah gairahnya feminim, allow your heart and soul to sing with the joy. So, feminim ingin mencari sesuatu yang berbeda dari maskulin, ya, di sini. Karena sebagian feminim sudah memberikan kesempatan untuk bisa engagement, menikah, ya, di sini. Bicara dari ke hati ke hati, tapi tetap tidak diindahkan oleh si maskulin. Dicuekin, diabaikan. Sehingga feminim coba untuk mencari cinta baru, mencari seseorang yang bisa memahami feminim lebih baik lagi dan berbeda dari si maskulin. Ini adalah gairahnya feminim saat ini, sesuatu yang baru yang bisa membuat kehidupannya feminim hidup kembali. So di sini feminim memang menyadari ya, perjalanan cintanya dengan si maskulin adalah sebagian dari past life-nya, yang mana ada perjanjian kontrak di masa lalu, dan sini adalah pembayaran karma dari di masa lalu. Dan ini membuat si feminim mau tidak mau harus lebih fokus ke dalam spiritual keagamaannya, karena memang ini adalah efek besar dari spiritualnya feminim agar terbangun lebih kuat dan lebih bisa mencintai dirinya sendiri, si feminim di sini yang kulihat. Dan feminim di sini juga coba untuk move on ya. Ini yang kurasakan. Move on dari masa lalu, past life. Jadi tidak mau ada drama lagi di sini yang kulihat. Karena feminim di sini coba untuk memaafkan dan belajar untuk melepaskan dalam kesembuhan tentang masa lalu. Pengalaman tentang cinta adalah sesuatu yang berharga di momen sekarang, yaitu di caranya feminim dan maskulin tidak berkoneksi. Jadi feminim ingin move on, ya, ingin berdamai dari tidak adanya koneksi bersama si maskulin sekarang, ya. Nah, kulihat seperti itu. Karena feminim menyadari dia harus mencintai dirinya sendiri dulu dan bisa memaafkan apapun tentang perpisahan ini. Karena dia juga merasa selama mencintai si maskulin, dia lupa akan doakan dirinya sendiri. Ya, dia mementingkan si maskulin karena si feminin merasa maskulin adalah jiwanya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Di sini membuat si feminin menjadi berpikir tentang religius ataupun spiritual itu adalah efek besar, ya, masalah besar dalam percintaan kehidupannya. Karena spiritual ini yang bisa menguatkan cintanya masing-masing, ya. Dan di sini di mana feminim mencintai dirinya sendiri, ya, disuruh oleh Ilahi dengan adanya perpisahan ini, yaitu dengan mencintai dirinya sendiri dan melepaskan dan memaafkan kisah masa lalu bersama si maskulin. Karena feminim di step 7 itu adalah tentang mencintai diri sendiri dan melepaskan. Ya, jujur, ya. Itu step 7 di mana sebelum union, walaupun nanti mau union otomatis, yaitu karena lillahi ta'ala ya. Kalau dia jodoh kita pastinya dimudahkan oleh Allah, tapi kalau dia bukan jodoh kita pasti disulitkan oleh Allah, ya. Karena Allah yang menggerakkan hati dan pikiran manusia, kita harus sadar tentang tanda-tanda seperti itu. Contoh, kalau dia memang benar mencintai kita, pastinya dia akan usahakan sebisa mungkin, ya, untuk bisa memperbaiki
Tapi dalam memperbaiki itu tidaklah kita berikan kesempatan lebih dari 3 kali. Karena orang kalau sudah kita kasih kesempatan lebih dari 3 kali, itu adalah karakternya dia. Kita harus sadar, ya, kita tidak bisa merubah seseorang, guys. Ya, tidak bisa merubah seseorang, nggak bisa. Jangan berharap dia berubah. Ya, berharap tuh kita yang berubah. Berubah lebih baikkah atau berubah lebih burukkah, semua tergantung dari kamu. Karena jodoh adalah mirroring kita. Ya, jodoh itu adalah cerminan kita. Jadi kita harus berpikir lagi. Kalau kita berbuat lebih buruk lagi, otomatis jodoh kita akan lebih buruk lagi. Kalaupun misalnya ada dapat yang baik, ya otomatis itu adalah pembelajaran untuk lebih baik lagi kitanya, ya. Kita lihat ya, Femi ini memang merasakan koneksi ini adalah cinta di masa lampau, dan Femi juga merasakan kalian adalah si maskulin ini adalah twin flame-nya. Ya, cinta di masa lampau yang banyak pengkhianatan, yang banyak kegagalan, dan di sini juga sesuatu yang harus diendingkan. Bagi feminim, koneksi twin flame ini hanyalah kutukan, ya, dan hanyalah sesuatu yang membuat feminim merasa terkhianati, terbebani, ya, dan juga merasa dibohongi di sini. Yang aku lihat, karena bagi feminim koneksi twin flame hanyalah kutukan, karena harus melewati sakit yang teramat dalam. Kita lihat religious factor. Wow, dikasih dua, the lovers, the twin flames, ya. Jadi gini, kita dibangkitkan kembali untuk mencintai diri sendiri, yaitu dengan religious factor. Ini adalah perjalanan twin flame banget, yang mana feminim harus tersadar, harus terlahir kembali dengan mencintai diri sendiri. Di mana feminim lebih religious, lebih spiritual, dia akan diberikan cinta yang sejati. Cinta sejati itu bukan berarti dengan orang lama, ya, bukan, ya, kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi jangan merasa mentang-mentang dia adalah twin flame, kita kejar dia untuk mendapati status twin flame. Jangan, itu menyakiti kalian sendiri. Ya, lepaskan kalau itu menyakitkan. Serius. Jangan karena biarin dia aku sakit. Kamu jangan melawan kata hati hanya karena ingin status. Nafsu dan cinta itu tidak jauh beda, ya. Nafsu dan cinta itu tidak jauh beda. Jadi kalian harus bisa sadarkan diri, apa sih arti cinta sejati, apa sih arti cinta ketulusan, dan juga nafsu. Kalau nafsu itu ingin memiliki, gak apa-apa disakitin, itu namanya kalian sakit juga, sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Kenapa? Allah menciptakan kita dengan baik, Allah menciptakan kita dengan sempurna, dan Allah tidak suka kita menyakiti diri kita sendiri hanya karena manusia, hanya karena mencintai sesuatu hingga kita melukai diri kita. Ingat, kita dilahirkan oleh orang tua. Jangan sampai kita karena cinta dengan manusia kita rela berkorban sakit hati. Yang sakit hati itu nanti orang tua. Orang tua memang tidak bicara, tapi mereka merasakan. Ya, kalian hidup bukan hanya dengan satu orang, guys. Bukan dengan hanya satu orang. Kalian hidup tuh dengan banyak orang, orang di sekeliling kamu. Sebelum kamu kenal DM, kamu pastinya dibesarkan oleh keluarga. Jadi pikirkan kembali sebelum kamu lakukan segala sesuatu halnya, ya. Karena hidup ini berkoneksi, bukan hanya dengan DM. Contoh, kita mati, apakah DM kita akan mengurus kita sendirian? Tidak, pasti keluarga kita. Nah, dalam kematiannya kita, keluarga kita pasti nanya, kenapa sih dia bisa mati? Sakitkah? Sakitnya sakit apa? Pasti kan bertanya, ya, di sini. Jadi kalian harus cintai diri kalian sendiri dulu. Kalian harus cintai diri kalian sendiri dulu, maafkan dan lepaskan. Belajar untuk melepaskan sesuatu yang menyakitkan kalian. Ya, ini. Seven of Wands. Jaga diri, bentengi diri,
ya, dengan prinsipal dan spiritual. Di sini, cintai diri kalian, kompetisikan diri kalian, kalian mampu tanpa dia, kalian mampu bisa berhidup dengan spiritual kalian. Walaupun saat ini kalian tidak koneksi, tidak komunikasi, bahkan on off, biarin, biarkan saja. Kalian harus fokus ke dalam dirinya kalian. Kalian harus bisa melindungi diri kalian sendiri. Ya, jangan bergantung dengan orang lain. Bergantung kepada spiritual kalian, yaitu Allah, ya. Untuk lebih dalam lagi. Di sini kalian harus bisa berdamai. Ya. Move on, guys. Move on. Ya. Two of Cups. Tuh. Move on dari perpisahan. Move on dari kesengsaraan. Move on dari yang namanya connection dengan twin flames. Move on dari sesuatu yang membuat kalian tidak bahagia. Ya, jadi kalian harus bisa berdamai di sini. Ya, berdamai, dan kalian juga harus bisa meninggalkan, harus bisa progres kembali penyembuhan kalian dari adanya perceraian, dari adanya perpisahan, argumentasi dengan twin flames, dan juga tentang divorce, ya, perceraian di sini. Bahkan kalian juga harus bisa berdamai dari yang namanya kekacauan hidup kalian tentang cinta. Forgiving and learning tentang orang ketiga, ya, belajar dan melepaskan tentang orang ketiga. Kalaupun DM dengan orang ketiga, dia mau bahagia atau tidak, biarin aja. Kalian harus fokus kepada diri kalian sendiri. Cintai diri kalian dengan agama kalian. Sayangi diri kalian, jaga diri kalian dengan spiritual kalian. Di sini kalian harus bisa berdamai dan meninggalkan tentang ketidak harmonisan kalian. Sudah saatnya kalian harus bisa meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ya, kapan lagi? Umur enggak ada yang tahu. Kita lihat the retreat. Ya, komitmen. Tinggalkan sesuatu yang tidak bisa mengajak kalian komitmen. Ya, karena ada Four of Wands. Tuh, ya, Seven of Swords, the Sun. Suatu kebingungan dari seseorang yang menduakan kamu, yang membuat kamu ragu, tidak seimbang dalam intuisi kamu, bahkan kamu juga banyak ketakutan dari keraguan kamu, terutama tentang kebahagiaan yang dikhianati oleh twin flame kamu tentang topeng dalam pernikahan ataupun long term kalian. Di sini yang aku lihat, ya, kita harus bisa move on, ya guys, harus bisa move on, dan kita harus bisa tunjukkan kepada si DM kita bisa mendapati cinta sejati, walau bukan hanya dia, ya, bukan sama dia, karena Allah menciptakan banyak ribuan jutaan miliaran orang, ya. Jadi jangan terpaku karena kalian cinta mati dengan dia, ya. Kalian harus banyak berzikir, ya. Cinta matinya itu sama Tuhan, sama Allah, bukan manusia. Manusia sekejap mata bisa meninggal, bisa mati, bisa dicabut nyawa. Jadi kalian harus perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbaiki, ya. Cinta sejati itu sama agama kalian sendiri, ya. Kita lihat the Ten of Swords. Tuh, ya. Karena kalian selalu ada argumentasi, ada kompetisi satu sama lain dengan twin flames ini, membuat kalian merasa hubungan itu tuh, hubungan ini nih hanya kutukan, hanya membuat kalian depresi, stres, sehingga kalian memang harus dibangunkan oleh ilahi, ya, dari adanya perjalanan twin flame itu dengan spiritual kalian, dari pengkhianatan ini, sehingga kalian lebih fokus untuk spiritual. Nine of Cups, apa yang kalian inginkan insyaallah tercapai, ya. Mungkin bukan dengan dia, dengan orang baru, karena akan mendapati kebahagiaan. Biasanya seperti itu, di mana kita tersakiti, terzolimi, dan kita kembali lagi kepada ilahi, pasrahkan dan lepaskan, ya, seseorang yang kita cinta. Kita tidak bisa memiliki selamanya, guys, walaupun kita sudah menikah juga, gak bisa. Karena yang berhak untuk memutuskan selamanya itu adalah Allah, yang bisa memutarbalikkan hati dan pikiran. Walaupun kita berdoa nih, dia untuk kita selamanya, tapi Allah yang tahu kebutuhan kita apa, ya. Allah yang tahu yang terbaik buat kita apa, ya. Jadi bentengi diri kalian dengan spiritual,
ya, dan lindungi diri kalian dengan mencintai diri kalian, mendekati lagi kepada Ilahi, dan kalian harus percaya kalian bisa ya lebih baik tanpa dia. Tanam 7-7, ya, ini bagus banget. Tanam kebaikan, tanam spiritual kalian, yaitu dengan mencintai diri kalian, sehingga nanti kalian bertumbuh dengan kestabilan. Kalian juga harus bisa berdamai, meninggalkan sesuatu yang tidak harmonis dalam kehidupan kalian, entah itu dengan perceraian ataupun perpisahan. Endingkan, ya, dan mulai kehidupan baru dengan dunia kalian. Sukseskan, lindungi dunia kalian dari yang namanya ketidakbaikan, ketidakharmonisan, dan juga tentang perpisahan. Endingkan di sini. Kalian harus bisa belajar tentang memaafkan, belajar tentang keagamaan yang membuat kalian bisa menerima, ya, sesuatu harus dilepaskan. Kita tidak bisa memiliki seumur hidup dengan apa yang kita inginkan, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Prince of Wands, ya, kalian harus optimis, ya, di sini. Yang aku lihat di sini memang kalian harus berani mengambil resiko, memaafkan seseorang, DM dan orang ketiga. Ya, dia pemain di sini. Dua-duanya The Knight of Wands, seseorang yang selalu ingin terburu-buru, ya, dan juga orang yang percaya dirinya tinggi, bahkan juga tentang seksualnya selalu mencari orang ketiga untuk kepuasan dia di sini. Ya. Dan dia selalu mencari seseorang yang penuh dengan kepintaran. Maafkan dia dan lepaskan sesuatu yang membuat kalian banyak rahasia dalam hubungan ini. Dan kalian juga harus optimis, bisa belajar lebih dewasa dari adanya ketidakbicaraannya kalian, tidak komunikasi. Dan kalian juga harus bisa menjadi seseorang yang benar-benar percaya diri, ya, dengan kepintarannya kalian, terutama dalam religious, ya, di sini. Dan kalian harus bisa menerima, ya, tentang tidak koneksi dari komitmennya kalian. Ya, kalian harus fokus menangkan kembali komitmennya kalian, ya, dengan adanya pekerjaan, kestabilan keuangan. Di sini kalian, selama kalian tidak bersama, selama kalian tidak ada komunikasi di sini, ya, kalian mendapati kemenangan nih. Ya, selama kalian tidak komunikasi, kemenangan dalam keuangan. Ya, di sini aku lihat kestabilan. Kalian bekerja keras dan kalian mendapati kemenangan karena kalian mempunyai spiritual guide di sini yang selalu menjaga kalian. Ya, di sini. So, saran aku buat feminin, ya. Saranku. Wow, cintai diri kamu dan menangkan tentang percintaan baru, ya. Harus bisa mendapatkan perasaan tentang cinta baru, yaitu dengan orang baru, tapi dengan mencintai diri kamu dulu di sini. Ya, kamu harus berani mengambil resiko untuk bisa membahagiakan diri kamu. Harus, ya. Karena di sini kamu tersakiti, hancur, ada cinta segitiga. Ya, dari adanya DM menghadirkan orang ketiga, ya, tuh yang selalu memberikan janji palsu, janji manis, ya, untuk pernikahan ataupun kebersamaan, ternyata dihancurkan dari orang ketiga. Dan kamu coba untuk healing dengan cara kamu fokus ke dalam karir kamu, kamu komitmen kepada diri kamu, kamu bisa buktikan kepada maskulin kalau kamu bisa hidup tanpa dia, bisa lebih sukses tanpa dia. Di sini yang aku lihat juga kamu menjadi memakai logical dan juga ilmu tentang alam, yaitu apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kamu juga coba untuk menjadi seseorang yang benar-benar sukses, generous, yaitu baik hati dalam setiap tindakan kamu. Di sini yang aku lihat juga kamu menjadi orang yang banyak dewasa, ya, dalam menghadapi sakit hati dan kehancuran dari maskulin. So, yang aku lihat di sini, ya, kamu harus bisa mengendingkan sesuatu yang sudah tidak membuat kamu bahagia, tidak nyaman,
buat apa hidup bersama, tapi dalam kebersamaan itu selalu ada argumentasi pasti, karena sesuatu yang hilang karena orang ketiga itu pasti akan selalu ada. Satu-satunya jalan memang adalah tentang pelepasan untuk menghilingkan diri sendiri dalam spiritual, untuk menerima keikhlasan satu sama lain dan menikmati kebahagiaan diri masing-masing dari apa yang Allah telah berikan, yaitu kebahagiaan, bukan kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, Allah tidak pernah memberikan kesengsaraan. So, di sini kamu harus bisa memperjuangkan kembali dari adanya ending sebuah kutukan hubungan twin flames, yang mana kamu harus perjuangkan kembali tentang komitmen, yaitu kamu harus berani mengambil resiko ya, untuk bisa mempelajari kembali tentang keagamaan. Itu yang harus kamu tanam, itu yang harus kamu jaga, itu yang harus kamu lindungi, yaitu tentang spiritual. Di mana kamu sudah bisa menanam tentang spiritual, belajar tentang spiritual, keagamaan lebih bijaksana lagi, di sini kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, dari harapan mendapati cinta sejati, di mana kamu sudah terbangun dan membayar karma dari doa-doa kamu selama ini ya. So, beranikan diri keluar dari zona aman, cintai diri kamu sendiri, dan juga kamu harus membuka perasaan dengan orang lain ya. Itu bisa membuat kamu menikmati hidup ya. Bukan berarti kita selingkuh, bukan ya. Dimana kamu sudah banyak terluka, ibaratnya gelas kalau sudah pecah ya, pasti akan sulit untuk diperbaiki, dengan mudahnya akan retak lagi. Kalaupun misalnya kalian mau memperbaiki, kalian harus benar-benar berbesar hati, jangan mengeluh. Kalau kalian masih mengeluh sakit hati ketika kalian kembali, bilang nggak apa-apa kok aku disakitin, tapi kalian masih mengeluh, sama aja kalian munafik. Allah benci dengan kemunafikan. Jadi lebih baik kalian bebaskan diri dulu ya, cintai diri kalian sendiri, dimana kalian sudah bisa mencintai diri kalian sendiri melalui spiritual, mencintai Allah pastinya lebih dulu. Sini kalian akan menanam ya kepercayaannya kalian, rasa percaya diri, perlindungannya kalian sendiri. Di sini dimana kalian mencintai diri kalian sendiri, cinta baru akan datang dengan sendirinya, bahkan lebih baik dari yang kemarin. Serius, aku percaya itu, karena aku sering banget gitu ya, gagal jujur ya. Gagalnya itu bukan karena akunya tidak baik, tidak, tapi memang ada suatu sebab ya, dari anaknya dulu ya, dan yang sekarang dari dirinya ya, karena kita long distance gitu. Tapi bukan berarti kita nggak dapat cinta lagi, dapat kok gitu loh. Tapi memang semua butuh proses, untuk mendapati cinta sejati itu butuh proses. Begitupun mama aku ya, mamaku juga sama papaku nggak mudah banget dapat prosesnya itu. Puluhan tahun ya, sudah nikah 35 tahun pun bercerai 1 tahun dan kembali lagi bersama ya, dan itu papaku sudah dengan orang ketiga. Makanya kita belajar dari adanya keikhlasan itu, yang menerima walaupun dia jodoh kita, pasti dia akan kembali dengan mudah, walaupun dengan berbagai cara gitu ya, lama gitu. Tapi kalau bisa, janganlah kalian menunggu lama-lama untuk seseorang yang tidak pasti. Sayangi diri kalian ya, nikmati hidup. Allah memberikan kita nafas itu untuk kenikmatan, untuk kebahagiaan. Jadi gunakan sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan ya, dan jangan kita sia-siakan karena orang-orang yang tidak menghargai kita. Oke, okay? Strong ya feminim. So, thank you so much for anybody who are watching my channel. Lucky Tarot Message. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.